Ya neng ya, bentar ya. Aduh, aduh. Oke. Eh. Di sini tungguin. Kebanyakan ya. Semuanya, balik lagi channel gue Rihir di game Toka Hair Salon 4. Salah ya, 4 maksudnya ya, bukan 3 ya. Nah guys, kali ini gue bakal main game Android lagi yang produksi dari developernya dari Toka Boka. Kalian pasti masih ingat, kalau yang sering nontonin channel-channel gue, video-video gue, kalian pasti inget Toka Kitchen. Nah, itu masih se-developer guys sama si Toka Hair Salon ini ya. Sebenarnya Toka Hair Salon ini yang keempat ya. Oh ya benar, yang keempat. Dan ada yang 1, 2, 3-nya guys. Tapi gue coba yang langsung ke yang paling terakhir aja, yang keempat. Sepertinya lebih, apa ya, lebih menarik sih ya, ketimbang dari 1, 2, 3 ya. Yang keempat lebih menarik sih. Empat istri menarik sih ya. Istri ya. Oke deh guys, kalau kalian belum nonton yang Toka Kitchen, kalian nanti bisa cek aja di deskripsi. Nanti gue kasih di deskripsi, kalau nggak ada di atas ya, kalian cek langsung klik aja. Oke, gitu aja, kita langsung aja mainkan Toka Hair Salon 4. Ini langsung masuk ke gameplay itu langsung kayak gini guys. Nah di sini, oh apa ini, Januati. Ini kayaknya orang-orangnya ya. Jadi gue kayaknya harus memilih salah satu orang di sini untuk dibikin cantik ya sama gue gitu ya. Ah, gue kan pemotong rumput, rumput lagi, bukan ya, pemotong rambut gue, profesional guys. Ya, jadi gue bakal milih aja ya di sini kayaknya orang-orangnya. Tapi pertama-tama gue mau cewek dulu, soalnya gue lebih suka rambut-rambut yang panjang. Jadi kalau misalkan gagal tuh nggak akan terlalu kelihatan gitu ya. Oke, kita cari. Ada aki-aki juga ya. Oh. Wow, keren-keren juga ya. Mereka udah keren-keren. Jadi kita cari yang polos aja lah ya. Nah, ini kayaknya polos sih si cewek yang hitam ini, polos ya. Kita sebut ini si negro aja lah ya. Jangan lah ya. Nanti rasis ya. Kita sebut namanya si Jasmine aja. Kita coba si Jasmine ya. Oh, ada pelanggan kita yang baru ya. Emang baru sih ya, gue baru buka ini salonnya. Baru bikin salon untuk cewek dan cowok guys. Jadi kalau kalian yang rambutnya udah panjang ya, pas masa karantina ini, boleh deh kontak gue lah ya. Nanti gue datang lah ke rumah kalian ya, untuk potong-potong rambut ya. Jadi kalian saksiin dulu ya, profesionalnya seorang blow-on tuh kayak gimana ya, lihat ya. Halo. Kok diam aja? Halo. Guys. Oh, kok kasar ya, kayak keset ya rambutnya ya. Suaranya kresek-kresek gitu, kayak keset welcome ya. Ya, ini kayaknya cuci nih. Kita coba lihat. Oh, di bawah bisa. Oh, ini apa, kotak? Oh, kayaknya buat simpen-simpen barang, oke. Maaf, Neng. Disimpen dulu antinya ya. Antinya simpen dan perhiasannya disimpen ya. Diam aja ya. Nanti masih ada ya, Neng ya. Masih ada di bawah ya. Oke, kita jatuhin aja di bawah. Oke. Ini topi disimpan di mana ya? Lempar aja. Oke, Neng. Maaf ya, kurang sopan ya. Ini saya mau cuci dulu rambutnya ya. Oh, cuci rambut. Tapi kok bajunya gak dilepas ya?
Neng, buka dong dong bajunya. Kayaknya nggak bisa dilepas kasih bajunya, ya udah kita cuci aja dulu. Ih, bagus loh. Gue suka loh developernya Tokaboka tuh bagus-bagus guys. Oke, disapu dulu ya Neng ya. Bentar ya. Aduh dong. Oke. Oh, kita adukin dulu. Wes. Halo. Tenang ya. Tenang, Ryu here tuh barber shop ya. Barber shop buat cowok ya. Salon profesional, haircut profesional ya, tenang aja ya Neng ya. Wow, ini kayak si Jamet ya. Kayak si Jamet guys. Kayak si gak ya. Oke. Lucu banget ini mukanya. Oke, sisir dulu. Oke, cocok sih rambutnya udah panjang gini. Nanti kita bisa hairstyle yang keren ya, kayak model-model zaman sekarang lah ya. Oke, kita buka dulu. Kayak gini ya. Oke, kita coba model batok. Model batok. Oh, model batok guys katanya. Oke, kita kalau model batok kita lurusin dulu rambut poninya. Nah, lurusin dulu. Oke, segini cukup. Gua harus bawa mangkok ya. Kenapa harus pakai mangkok ya? Ya udahlah, enggak usah pakai mangkok. Tenang. Haircut profesional guys, tenang ya. Oke. Oh no. Bentar, belum. No. Ah. Kok kurang rata ya? Kurang rata, kita coba sisir dulu. Kurang rata, Neng. Bentar ya, ratain dulu ya. Kurang rata, bentar. Ini lebih pendek yang sebelah kanan, kita coba yang kirinya. Wait a minute. Sekarang yang kiri lebih tinggi ya, coba kita yang kanannya. Stopa sudah pendek. Sekarang juga yang kanan yang lebih tinggi ya, kita coba. A few moments later. Aduh, tapi bagus Neng, bagus ya, tenang. Bagus palamu peang. Tenang, masih pembuahan ya, tenang ya, masih pembuahan. Katanya dia pengen sebahu ya, oke kita gunting aja. Aduh, ketinggian ya. Eh, tapi dia senang loh, oke. Berhubung dia konsumen kita senang, kita potong aja. No. Oke. Okay. Kok jelek ya? Manjangin lagi, oke. Okay. Baru kali ini ya di salon bisa manjangin rambut ya. Oke, okay, kita panjangin. Oh ya, panjangin. Tadi kependekan Neng, kependekan ya. Nah, segini cukup dulu. Ini ya poninya ya. Poninya kita. Apa ini? Kagak ngerti gua apa ini. Loh. Aduh, gimana ini? Oh, ada. Ah, gua tuh tadi cari gunting ini guys. Ini guntingnya lebih profesional nih. No. Jangan bilang-bilang ya. Katanya dia pengen kayak Iis Dahlia ya. Ada yang ada kumis-kumisnya dikit gitu katanya. Oke, Neng. Gak ada sih Neng. Oh harus pakai ini, harus pakai ini. Oke. Terlalu banyak ya. No. Iya. Aduh, jadi jenggot ya. Pilok ini peacock ya. Oh, oke. Terlalu gelap ya, mukanya udah gelap sih guys. Coba kita pakai warna kuning aja.
Oke. Gak cocok ya, kayaknya alisnya. Kok gak cocok ya? Coba kita coba warna putih ada nggak? Oh ada putih guys, putih. Coba di sini. Nah, terus di sini merah. Dan sekarang biru di sini. Nah ini dia, kayak Prancis ya. Oh go 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 gitu ya. Nah, warna pink aja kita ya. Oke. Oh nice. Nice. Lebih cocok ini ya. Kita coba cari lagi ya. Ada apa sih? Oke, apa ini? Oh, ini nih. Catokan, guys. Catokan ini. Oke, kita coba catok. Ini apa ya? Apaan ya ini? Oh, jadi ngembang, guys. Oh iya, kembangin dulu. Oke, kembangin. Alisnya bisa dikembangin? Gak bisa. Kayaknya dia kurang cocok sih ya, jadi curly-curly gitu ya. Kita coba. Oh ini catokan nih, catokan. Nah ini, oke okay, nice. Ala-ala Jepang ya, ala-ala Jepang. Kita lurusin aja. Oke okay, nice. Kayaknya dia ada semplak ya di kepalanya ya. Itu ada semplak ya. Kita coba tumbuhin aja lah. Tumbuhin lagi ya, Neng ya, ntar ya. Aduh salah. Tumbuhin dulu. Oke. Okay. Nah, kan kayak gini kan ada enggak ada ke ventilasi ya. Kita coba. Astaga. Aduh. Enggak bisa diundo ya. Oke, okay, enggak apa-apa lah kita sisir aja. Oh, nice. Nice, jadi cantik, guys. Oh, ala-ala emo ini. Nah, maksud gua tuh kayak gini, guys, tadi itu ya. Maksud gua tuh kayak gini. Oh, nice. Oh, dia senang, guys. Oh, keren ya. Iya, keren ya. Neng nggak akan nyesel lah di sini ya. Oke. Okay. Oke, okay, sudah cukup. Kita coba ke kanan. Ke kiri. Oh, kita ganti bajuin ya. Oh, di sini kayaknya cocok. Pakai baju apa ya? Ini cocok nggak? Coba. Coba kalian jangan ngintip ya. Kita coba pakein bajunya. Oh, gitu ya. Oh, jadi enggak apa-apa lah diintip lagi ya. Oke, okay, kita coba yang merah. Oh, seksi ya. Seksi loh. Udah perhiasannya. Oke, okay, nice. Kita pakai anting. Tadi antingnya hilang ya, Neng ya. Jadi saya ganti aja lah antingnya nih. Nice. Nice, cantik banget ya. Ini. Wait a minute. Gak ya. Salah ya. Jangan pakai itu, biar cantik, Nah ini pakai ini. Oh nice banget ya. Disco ya ini ya. Wih. Ini ya rock pendo banget ya, rock gitu ya. Oke Neng, sudah. Anda boleh kembali. Oke. Kok dia nggak suka ya? Padahal udah cantik loh Neng. Oh suka. Oh ini apa nih? Oh backgroundnya nice. Backgroundnya kita pakai yang cerah-cerah disco gitulah ya, cerah-cerah disco. Kuning kah? Oke, okay, gak cocok karena wajahnya terlalu hitam. Ijo. Oh, gak suka dia. Oke, ini aja pisang. Ah, ini cocok. Oke, kita foto. Cekrek. Gimana guys? Cantik banget kan? Oke, Neng. Boleh pulang ya, boleh pulang. Bye bye. Nanti bayarnya ditransfer aja lah ya, ditransfer aja ya bayarnya. Lebih fresh ya guys ya si Udin ya. Oke, kita coba ini harus dihabisin Din biar lebih keren ya. Nah, model-model zaman sekarang tuh kayak gini Din. Nah, gitu. Oh no. Oke. Oke. Kambing ya. Ah.
Ya suka ya. Padahal ini tampak tua banget ya. Oke. Oke, dengar. Aku ada dola digelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh, just dia tak sombong macam yang lain. Ya, 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 ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal gila dia.